Ngaliwatan rapat paripurna kalawan agenda ngabandungan jawaban Gubernur Jawa Barat karena sawangan fraksi ngenaan RAPBD 2020 hiji, perak-perakan balanca daerah masih musir karena ketak ngungkulan COVID-19. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh miharep APBD karasa mangpaatna ku masyarakat ekonomi lemah, sangkan pasualan alatan COVID-19 bisa sagancangna diungkulan. Rapat paripurna kelawan agenda jawaban gubernur karena sawangan umum fraksi-fraksi ngenaan rarancang APBD 2020 hiji dikokolakeun di gedung DPRD Jawa Barat Besar Sapeuting. Ngaliwatan eta rapat, Gubernur ngebrehkeun kawijakan balanja daerah masih musir karena ketak ngungkulan COVID-19, serta ngahontal tujuan tur sasaran pangwangunan. Minangka tarekah keur nyumponan alokasi atikan dianggarkeun waraga 18,080 triliun atawa 40,84% tina APBD, anu salah sahijina keur optimalisasi prak-prakan atikan dina mangsa sasaran COVID-19 ngaliwatan atikan jarak jauh. Atau 40,94% dari volume APBD yang terdiri dari bos pusat, bos daerah, BPNU, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, insentif guru daerah terpencil, pembangunan unit sekolah baru dan dukungan operasional lainnya. Selanjutnya pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19 melalui pendidikan jarak jauh terkait kenaikan bantuan pendidikan menengah universal sebesar Rp800.000 per siswa akan dipertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun pemberian insentif guru bantu daerah terpencil sudah diakomodir. Sejuruning itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh ngeceskin harapanana, sangkan APBD karasa mangpaatna ku masyarakat ekonomi lemah. Nalika industri mimiti nyerorot dina mangsa sasalad COVID-19, Jawa Barat kudu mampu ngaoptimalisasi fungsi bidang tatanen, dumeh 60% tepika 70% warga Jawa Barat mangrupa patani. Yang kedua soal bagaimana juga soal ekonomi masyarakat yang hari ini akibat daripada pandemi corona ini mengakibatkan porak-porandanya ekonomi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, APBD juga harus menyentuh masyarakat-masyarakat lemah. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana juga ini kan kalau misalkan industri ini sudah mulai lesu lelah lah ya. Nah, bagaimana saatnya yang tepat Jabar ini mengoptimalisasikan potensi pertanian. Oleh Soleh G miharep piduati masyarakat sangkan pasualan nunukaran depan alatan COVID-19 bisa sagancang nadi ungkulan tepika beresores serta widang ekonomi ngaronjat deui. Kukituna PAD bisa kahontal, serta jenglengan Jawa Barat juara lahir batin bisa ngajang gelek. Budi Hartati, Bandung TV.